Ya, gue mau nanya dulu. Gue sama dia lo pernah. Gimana? Kok? Udah belum? Oh, kali ayo. Oke, mundur yuk. Ya, sip. Sip. Yuk, palanya jembal di tinggal ini. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Jadi pada hari ini perkenalkan kami dari kantor hukum Bayu Saputra and Partners dengan saya Pratama Indra Saputra, rekan saya Kristianto Bayu Wicaksono, Andi Setia Mitra, Dimas Hengki, mendampingi klien kami Ibu Septi yang biasa kita kenal istri dari saudara Indra Siregar. Jadi hari ini agenda kita adalah mendaftarkan gugatan perceraian yang terjadi antara klien kami dengan saudara Budi Sari. Perlu saya tekankan kembali, kami mendapat keterangan dari Mbak Septi mengenai ada kerentanan di rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang sudah dipendam dari lama, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya sudah menjadi luka yang paling dalam. Sampai ujungnya hari ini, puncaknya kami mengajukan gugatan perceraian. Untuk hal-hal terkait dengan permasalahan, karena ini sifatnya private and confidential, jadi kita nggak bisa buka, gitu, karena mungkin rekan-rekan tahu bahwa pengadilan ini sifatnya tertutup, gitu ya. Sehingga kita kembalikan lagi. Mengenai asas pernikahan apa sih? Yang pertama kan pasti adanya kebahagiaan. Tapi apabila kebahagiaan itu dari salah satu pihak sudah tidak ada kebahagiaan kembali, ya begini aja jalan yang harus ditempuh. Gitu. Sudah didaftarkan, sudah ketemu belum? Kapan sidangnya? Kapan mediasinya? Insya Allah minggu depan. Insya Allah minggu depan. Terhitung dimulai dari hari ini. Hari ini. Depan terhitung mulai dari hari ini, nanti mungkin segera kita kabarkan kepada klien kami ini. Kalau Pak Septi sendiri kalau sedikit udah cerita nih, mungkin gini, balik lagi saya tekankan ini adalah hal yang sifatnya privacy, mungkin teman-teman bisa mengikuti dengan agenda selanjutnya nomor antrian untuk bagaimana depannya silakan masuk ke ruang akan ada pada tahap mediasi. Untuk saat ini kami minta doanya juga sama rekan-rekan agar setelah nanti hakim mediator ditunjuk bisa menyelesaikan baik. Silakan masuk ke ruang sidang. Atau ada hak asuh anak, atau belum ini juga ditentukan. Nah, sampai saat ini kita masih fokus ke gugatan cerai. Silakan masuk ke ruang sidang. Kalau untuk gonogini ini dengan anak, anak pasti akan kita perjuangkan ya. Nomor akan masih bawa juga. Silakan masuk ke ruang sidang. Pasti akan perjuangkan. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu di masalah perceraian. Nomor antrian G, silakan masuk ke ruang sidang. Selain berpisah juga karena ada anak juga mungkin ya pasti nah. Pasti berat ya menurut Mbak Septi juga pasti berat adanya hal ini. Cuman memang kembali lagi kita masih ada step satu step di mediasi gitu. Sehingga kalau misalkan nanti ada apa di mediasi nanti kita akan update lagi. Tapi kalau misalkan dalam mediasi tersebut deadlock atau tidak terjadi keputusan yang rujuk kembali, Septi kalau boleh mengangkat ke sini, tetap berarti ada komunikasi atau musyawarah dulu atau obrolan sama Bang Putra sendiri sampai memutuskan untuk mengajukan. Sebelumnya pasti ada.
saling memaafkan. Tapi kalau misalnya keseringan, mungkin ya harus dipikirin lagi. Makanya aku sampai kesini. Keseringan dalam arti kata ada perselingkuhan, melakukan kesalahan, perselingkuhan kah itu? Atau KDRT? KDRT enggak. Jadi ada perselingkuhan ya, atau ada orang ketiga mungkin bisa dibilang halusnya. Itu masuk ke dalam pokok perkara. Jadi belum bisa kita sampaikan untuk hari ini. Makanya karena hal-hal tersebut masuk ke dalam pokok perkara. Kesimpulan nggak sih karena ada orang ketiga dan itu sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Nanti pasti teman-teman akan cari tahu. Ya. Kalau kita balik lagi, ini adalah persidangan yang sifatnya prajisi. Jadi yang menjadi permasalahan itu adalah masuk ke dalam pokok perkara dan tidak bisa kita sampaikan di sini. Jadi mungkin teman-teman bisa mengikuti di agenda selanjutnya. Tapi Kak Septi, sampai hari ini masih tinggal serumah gak sih? Kalau sering tapi aku lebih banyak diamnya sih, emang orangnya nggak mau ribut gitu. Jadi nggak mungkin aku diam terus, kadang aku ngomong, cuman kadang ngomong pun kayaknya percuma. Cintakan itu pas sudah sana orang ketiga itu. Bisa jadi. Mas Bayu, tapi memang sebagai seorang wanita, apakah memang ini sudah jalan? Seperti yang Mas Bayu bilang kan, rumah tangga itu yang dicarikan kebahagiaan. Tapi dengan kondisi dan permasalahan yang kasar itu, apakah bisa dipertahankan walaupun di sini? Kita dari mediasi pertama, kita akan coba upayakan. Kita akan coba upayakan jalur yang sebaik mungkin bisa memediasi antara Mbak Sofi dengan saudara Mbak Sofi. Tapi kembali lagi kepada kedua belah pihak. Apabila tidak bisa dijalinkan kembali, gitu kan, dengan arti mediator juga sudah tidak bisa dijalinkan kembali, kita juga tidak bisa memaksa teman-teman yang berjalan. Karena kan bukan kita yang merasakan. Kak Santi, tadi Kak Putri bilang kan katanya memang untuk tinggal satu rumah. Tapi ternyata Bang Putra sudah tidak tinggal di rumah. Dalam arti kata tidak pernah pulang sampai saat ini. Benar nggak? Pulang. Pulang dalam waktu seperti apa? Pulang siang, terus balik lagi, pergi, atau bagaimana? Nomor antrinya N3. Silakan mengambil layanan pos bantuan itu. Tidak pulang hanya ambil baju kasarnya, terus balik tetap pulang. Anak-anak kabarnya juga sering mencari. Pulang dalam nomor antrinya R12. Silakan masuk ke ruang sidang. 5. Dari pihak Kak Putra sendiri nggak ada upaya apa ya untuk baikan lagi sama kakak biar bisa bicara lagi sama kakak? Kalau ketemu langsung pas di rumah dia nggak ada ngajakin baikan. Jadi seperti apa sikapnya? Ya kita cuek-cuek kan, aku tidur di lantai 2, dia tidur di bawah. Jadi memang sudah terpisah ya walaupun satu rumah. Kak Septi, kabarnya kenal sama sosok yang orang ketiga ini? Sorry ya, karena ini kembali lagi ke pokok permasalahan materi dalam persidangan yang tertutup karena disebabkan kan perhatian spesial seperti saya bilang. Jadi nanti malah jadi proses mediasi nanti kita mau ini malah nanti jadi bermasalah. Jadi mungkin nantilah
nomor antrian di step selanjutnya ya. Silakan masuk ke ruang sidang. Tapi kalau boleh jujur, nanti ingin meneruskan atau nomor antrinya ya, saya rasa sih gini, tidak ada satupun seorang istri yang mau melakukan upaya seperti ini, dan tidak ada satupun seorang istri yang mau tidak mengupayakan rumah tangganya. Itu yang saya lihat dari Mas Septi selama Mas Septi kan udah sebulan nggak ngobrol ya Pak, tapi pihak Pak Putra sendiri memberikan nafkah nggak sih? Selama ini masih semua juga masih dari cerita Mbak Septi pun masih semua kewajiban-kewajiban itu masih dilaksanakan oleh suaminya gitu ya. Cuman memang ada permasalahan yang mungkin sampai saat ini belum ketemu nih, bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Mungkin harapan Mbak Septi untuk bisa menyelamatkan rumah tangganya, tahapan inilah yang harus ditempuh gitu teman-teman. Oke, berarti masih ada peluang untuk berjuang lagi? Peluang nggak tahu deh, masih ada apa enggak. Masih keyakinan kasar itu sendiri? Dari Bang Putra sendiri nggak ada itikad baiknya. Jadi ini yang ada kesempatan untuk melangkah ke sini. Ya, saya mungkin cukup kali ya. Iya. Nah, kamera saya cukup. Saya minta doanya rekan-rekan sekalian agar permasalahan yang dihadapi Mbak Septi dengan Mas Putra Siregar bisa lebih cepat untuk diselesaikan, walaupun baik ataupun buruk. Mudah-mudahan sih rekan-rekan doanya yang baik agar bisa baik juga kepada Mbak Septi ke depan. Mungkin itu aja. Ya, teman-teman. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Yuk.